Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah, marilah kita sama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih menghidupkan kita lagi pada hari ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menjemput kita untuk kita boleh beramal ibadah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita boleh menambah amalan solat kita dan kita boleh menambah ilmu tentang Allah ceritakan pada hari ini, iaitu tentang hari kiamat. Jadi kita dalam surah Al-Haqqah ni adalah cerita tentang kejadian-kejadian pada hari kiamat, hari yang kita akan jumpa nanti. Jadi kiamat-kiamat tu, kita duk kecek sok modah kiamat tu lagu mana, lagu mana. Jadi ini kita tahu bila kita masuk dalam surah Al-Haqqah ni, ambil di awal hingga siapa ke banyak ayat dah kita lepas mai tu, Tuhan ceritakan tentang kejadian-kejadian yang akan berlaku pada hari kiamat, dan benda tu tu adalah haqqah, benar berlaku. Berlaku sungguh. Bukan kata kecek main dak. Hari ini kita sapa pada ayat yang ke-16. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ansaqqatis samaa'u fa hiya yawma idzin wahiyah. Wal malaku 'ala arja'iha wa yahmilu arsa rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Itu tiga ayat hari ini, mudah-mudahan menambah ilmu kita. Jadi Tuhan kata, ayat 16 Tuhan kata, wan saqatis sama, pada hari yang nak jadi kiamat tu adalah langit-langit tu pecah belah lebih. Gepor langit. Pecah ni gepolah, kalau kita kalau bumi ni panggil kata gepor bumi. Tapi pada hari tu pun, hari kiamat tu, langit tu pecah. Pecah langit. Kenapa? Fahiya yauma izin wahiyah. Karena pada hari tu tu langit pun dia lemah dah, tak erat dah. Utuh dah langit tu. Jadi sabit ni kalau kita tengok sepuluh bombing kan, sepuluh duk gepuh bombing apa tu, setengah ulama dia mari hurai kerana apa boleh langit tu pecah. Kerana aturan bitar dan bulan matahari tu, hak tu yang atur apa itu gini tu, ia ubah dah pada jalan ni dia ni. Sebab bitar tu yang tak situ, tak sini, bitar ni duduk sini. Kerana bitar tu adalah satu kekuatan untuk nak pegangkan langit. Ni kalau tengok dalam tafsir Azhar, Profesor Abkar dia tu hurai lagi gitu. Jadi salah satu pucanya boleh pecahnya langit, betul yang jadinya hari kiamat tu adalah kerana apa? Kerana aturan yang diletak oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu dia berubah. Dia berubah. Berubah beralih kalau gitu ini. Jadi hutan nak pergi langit tu tak ada, sampai tu dia pergi selerok pecah ni. Supaya juga dengan kejadian gempa bumi. Gempa bumi kalau kita tengok buat kajian bumi ni, buat ngaji ilmu bumi ni, sabit gempa bumi yang tak jadi, kok wangi-wangi negeri yang biasa jadi dah dengan gempa bumi. Kenapa dia panggil kata khatul istiwa? Kalau kita tengok peta bumi ada nama panggil khatul istiwa, urat garis. Awak ni duduk di atas pada khatul istiwa, awak ni duduk di bawah. Kamu dia jalan ni bumi tu pun urat dia tu ada juga urat bumi tu.
Lagi. Kalau dia bila nak bombing hak ni pecah dah. Hak ni gepor dah. Maka bombing hak lain pun tak lama dia akan gepor juga. Kenapa? Urat dia tu. Urat dia pergi gitu. Dia pergi sepokok kok siya. Ini tak ada lagi urat dah. Puan lagi Thailand ni. Puan Malaysia tak ada lagi urat. Tapi tak rajin gepor bombing. Tapi kalau Indonesia sepok di Aceh sepok mana tu kan acak berlaku gepor bombing. Maka urat dia tu akan tak lama pun pecah pula kan dia selerok dah. Selerok dah. Sepuluh rumah kita, rumah kalau orang lagi cok buat saukin kuat-kuat gitu, umbuk kuat gitu kan dia urat dia yang bomi tu akan getah, walau kukuh yang apa akan getah. Tapi yang tepat tak ada kena urat dia tak itulah. Mengikut satu tafsir dia pergi hurai gitu wasang kotis sama di hari akhirat esok tu akan pecah langit. Kenapa? Fayauma izin wahiyah. Karena waktu tu dia sudah rapuh dah. Langit tu pun sudah rapuh dah. Dia nak utuh dah. Lepas tu dia kata, wal malaku ala arja'iha. Dan malaikat-malaikat tu duduk di hujung. Di hujung mana? Bila langit pecah waktu itu, dia ada. Dia tidak pecah semua. Adalah malaikat-malaikat tu duduk di hujung langit. Ataupun setengah ulama dia bertafsir kata hak langit tak ada utuh lagi tu. Mereka tu pakak hidup waktu hidup ke bucu tu. Tapi wajah milu arsa rabbika fawqahum yauma izin samaniyah. Tapi ada mereka yang dok menanggung arah Allah Subhanahu wa taala di atas kepala mereka itu ketika tu lapai orang mereka. Setengah ulama kata lapai orang mereka samaniyah. Lapan. Setengah ulama dia tafsir kata melekat lapan baris. Lapan sah melekat ada tanggung aras. Pada waktu mana? Waktu langit tu utuh, langit tu pecah. Melekat-melekat ada menanggung arah tu akan ada menanggung situ. Setengah ulama kata ada melekat ada kau arjamiha sana, ada kau bucu, pada lagi lapan melekat ada tanggung aras. Lepas tu ulama ada setengah kata boleh jadi arah hak ni arah hak Tuhan awak turun mari pada masa untuk nak hukum, nak sidang, nak himpung manusia. Setengah ulama kata ada arah hak ni pula Tuhan awak turun mari pada hari kiamat. Tengok pada ayat hak ni, ayat yang 3 ayat 18 tu kata yauma izin tu'raduna la takfa minkum khafiyah. Pada hari itu, hari kiamat itu, tu'radun, manusia itu akan dihadap belakang pada Allah SWT. Akan menghadap, berjumpa dengan Tuhan belakang. La takfa minkum khafiyah. Tidak boleh munak tusuk apa sikit pun di depan Allah SWT. Tidak tersembunyi. Tidak boleh munak tusuk. Tidak boleh apa pun munak pergi. Baik nak pergi apa gitu ini di pihak Allah Subhanahu wa taala. Sampai itu di dalam tu'radu sini ada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dia diwajak oleh Imam Ahmad bahawa sidang itu hipung itu 3 kali. 3 kali tu hipung situ. Manusia akan menghadap dengan Tuhan tu di dapat pengadilan Allah Subhanahu wa taala tu 3 kali. Sidang 2 kali sidang, satu yang kedua mula-mula tu duk sidang duk bahas hak ni wayak ini, hak ni wayak ini, hak ni wayak ini, hak ni wayak ni, hak ni wayak kata membuat, hak ni tak kata dak. Sidang yang kedua tu menyampaikan hak ni tuduh. Kalau kita tengok di pengadilan kan dah biasa pergi di sana. Hak ni duk tuduh balik ni dulu. Supaya tuduh kalau tengok dengan hadis Nabi capur dengan ayat ni. Yauma izin tu raduna la takfa minkum khafiyah. Pada hari itu manusia tu dihadap depan Tuhan. Hadis Nabi wayak kata 3 kali. Yang pertama tu hak balik jaksa, balik ayakan duk tuduh dulu kada cut. Membuat gini, hari itu temu buat gotu, hari itu temu gi situ, hari itu temu
curiga tu, hari tu mu makan bagi orang tu, hari tu mu ambil bagi orang tu. Sidang yang kedua, balik cut, balik tertuduh pula bela, kata dak, dak, dak. Itu tak ada buat, ini tak ada buat, ini tak ada buat. Ah ni, hadis Nabi wajah, Imam Ahmad. Dua sidang yang pertama itu gitulah. Hak ni dak kata gitu, hak ni dak bela. Mari sidang yang ketiga, hak ngawise surat hak roki atik dia tanda tu tu baiklah dia dah. Mari ni wak putusan, mari ada setengah manusia tu timo surat tu balik kanan, ada setengah manusia tu timo surat tu balik kiri. Ah tapi itulah la tafa minkum khafiyah. Tidak boleh sikit pun mu nak tusuk, nak sembunyikan apa yang kamu lakukan di dunia. Ah ni kerana sidang tu yang tiga ni putusan. Ah putusan tadi. Kalau tengok sini Allah SWT tu nak wiati. Nak wiati tengok kata manusia tu sifat jujur ke tak. Karena balik mereka dok tuduh gini, dok wayak gini, dok waca gini gini ni, kita tak mengaku lagi. Ha, tak mengaku dok tusuk, dok apa gitu gini, tapi buaya tiga sidang tiga tu tu baik surat. Pro 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 tu baik manusia pakat timo tabu. Ha, timo ada setengah manusia timo surat balik kanan. Dan setengah manusia tu timur balik kiri. Itulah pada hari kiamat, pada hari kiamat esok tu dia kata yauma izin tu'raduna la takfa minkum khafiyah. Itulah tiga ayat pada pagi. Mudah-mudahan kita boleh menambah ilmu kita pada hari ini dan boleh bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.